Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan para jamaah yang dimuliakan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpandukan kepada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Wal-Wasaya Al-Imaniyah ini, yang mana kita masih lagi berada pada fasal yang membicarakan tentang fadlu sadaqati ala zawil arham, iaitu kelebihan bersedekah kepada saudara mara kaum kerabat kita yang ada pertalian tali silaturahim dengan kita. Setelah kita membincangkan beberapa perkara di bawah fasal ini, maka sama-sama kita merenung satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 38. Wa qala musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini itu Syekhul Islam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa qad qarrana Allah bainal amr bil ihsan ila al qarabati wal masakin fi ayatin min kitabih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengiringkan perintah untuk berbuat baik kepada kaum kerabat dengan berbuat baik kepada kaum fakir miskin dalam beberapa ayat yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Berikanlah kepada kaum kerabat haknya, dan juga orang miskin dan ibnu sabil. Di dalam ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mendahulukan dengan menyebut zal qurba wa faati zal qurba. Berikanlah hak mereka kepada siapa? Zul qarabah, yang mempunyai talian persaudaraan, talian silaturahim dengan kita, yang mana hak mereka itu ada kepada kita. Hak kerabat, hak saudara. Dan apabila mereka miskin, maka di dalam pemilikan kita terkandung hak-hak mereka. Maka demikian juga apabila kita miskin, maka di dalam pemilikan mereka mengandungi hak-hak kita. Malah didahulukan kepada Zulqarabah, adik-beradik, saudara mara terlebih dahulu
nak dibandingkan dengan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut wal miskin, barulah menyebut hak-hak orang miskin. Dalam pemilikan kita yang kita serba kecukupan, yang mana kita ada lebihan harta benda, maka mengandungi hak-hak orang miskin. Yang mana dalam senarai ini adalah yang nombor dua. Maknanya perlu didahulukan dulu hak-hak kepada saudara mara kita yang miskin. Lepas tu barulah kepada orang miskin yang bukan saudara mara kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut yang ketiganya wabnas sabil, iaitu ibnus sabil. Ibnus sabil ialah mereka yang bermusafir. Begitu juga disenaraikan ibnus sabil ataupun fi sabilillah di dalam riwayat yang lain adalah terdiri daripada mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang telah pun kita lalui pengajian ini di dalam babul jihad pada pengajian kita yang lalu, termasuk golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat dan juga sedekah. Yang terdiri daripada golongan sukarelawan, mereka yang menggabungkan diri mereka untuk sama-sama menyertai dalam perjuangan fi sabilillah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ataupun mempertahankan agama Allah, mempertahankan negara Islam. Hatta orang-orang kaya sekalipun, yang mana dia tidak mau mengeluarkan harta dia, tapi dia nak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapat zakat dan juga mendapat sedekah yang telah kita bincangkan sebelum ini. Kemudian ayat yang seterusnya dalam surah Al-Baqarah 177. Wa mithlu qawlihi ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, dan ia telah memberikan harta yang dikasihinya itu kepada kaum kerabat, kemudian anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Begitu juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan siapa, iaitu kaum kerabat terlebih dahulu. Memberi harta disebut wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta yang dikasihinya. Memang fitrah manusia sayang kepada harta. Jarang kita berjumpa dengan manusia yang tidak sayang kepada harta bendanya. Kan? Jadi harta yang disayanginya itu diinfakkan kepada siapa? Kepada kaum kerabat, adik-beradik, saudara mara yang memerlukan, yang berhajat. Maka sebab itulah dalam satu riwayat hadis ada menyebut tentang sedekah yang paling afdal, afdalus sadaqatin. Sedekah yang paling afdal, yang paling terbaik, yang paling mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ialah sedekah mensedekahkan. Sebut kata sedekah ini tuan-tuan, dia merangkumi yang wajib dan juga yang sunat. Ialah sedekah harta yang kita sayang. Harta yang kita sumbangkan itu sedangkan kita masih lagi ingin untuk mengumpulkan harta. Harta yang kita sedekahkan itu yang mana kita rasa bakhil untuk memberikan kepada orang lain. Dengan perasaan yang rasa bakhil, yang rasa kedekut itu, lalu kita menyumbangkannya tuan-tuan.
maka itu yang dikatakan afdalus sadaqatin. Harta yang kita berikan itu sedangkan kita ingin lagi untuk menjadi kaya. Harta yang kita berikan itu yang mana kita ada rasa kebimbangan, berkurangnya harta kita daripada sumbangan tersebut. Ini yang dipanggil afdalus sadaqatin. Berbeza dengan harta benda yang mana kita dah tak mau dah waktu kita nak mati, tuan-tuan. Orang dekat-dekat nak mati yang ada harta yang banyak, tuan-tuan, dia memerlukan dah hartanya itu. Waktu tu dia tidak rasa berhajat pun kepada harta sebab dia sedar bahawasanya pada ketika itu dia tidak akan membawa hartanya masuk ke liang lahat. Tak gitu, tuan-tuan. Tanahnya yang ada beratus ekar, ya? Tetapi dia ditanam di dalam kubur yang hanya 6 kaki panjang, 3 kaki lebar, 6 kaki dalam dan 3 kaki lebar dan 7 kaki panjang, tuan-tuan. Sedangkan dia ada puluhan ekar, ratusan ekar, ribuan ekar tanahnya, namun ditanam di dalam lubang kubur yang sempit dan dia tidak memerlukan harta kekayaannya, tuan-tuan. Ketika itu yang mana fadilat sedekah telah menjadi kurang. Itu dia. Jadi maknanya afdalus sadaqatin, sebaik-baik sedekah disumbangkan pada ketika mana? Pada ketika kita sedang sihat. Pada ketika kita masih ingin kepada harta. Lalu kita melawan nafsu kita, yang sayang kepada harta itu, dengan menyumbangkan harta tersebut. Pada waktu ketika kita masih lagi rasa kedekut, rasa bakhil, kan? Maka kita lawan kebakhilan kita itu. Bakhil ini satu sifat mazmumah, sifat yang tercelah, yang sepatutnya dikikis daripada hati orang yang beriman. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menginfakkan harta tersebut. Maka kebakhilan itu dia akan lenyap, dia akan hilang. Pada ketika mana kita rasa ingin untuk mengumpulkan harta lagi, kan? Lalu kita menyumbangkannya, tuan-tuan. Tak ada masalah nak kumpul harta, nak cari harta. Carilah, tuan-tuan. Tidak ada larangan pun dalam Islam. Melainkan kita dalam pencarian harta tersebut, maka kita menjaga pantang larang daripada sudut halal haramnya, supaya harta yang kita dapat itu ada keberkatan. Bila harta yang kita dapat itu ada keberkatan, maka hati kita ingin rasa untuk menyumbang, untuk bersedekah. Itu dia, tuan-tuan. Bila harta tu datang daripada jalan yang haram, tuan-tuan, maka orang tu dia makin lama makin kedekut. Dapat daripada sumber rasuah, dapat daripada sumber penyelewengan, dapat daripada sumber riba dan sebagainya, penipuan dan sebagainya. Fala syakka anna silata man lahu haqqani ma'an awla min silatin man lahu haqqun wahid. Maka berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan tadi, maka tidak syak lagilah bahawa orang yang mempunyai dua hak lebih utama diberikan sedekah atau bantuan daripada orang yang mempunyai satu hak. Dua ayat yang kita bacakan tadi, dalam ayat-ayat yang lain juga memberi maksud yang sama. Cukup dengan dua ayat ini, tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang zawil qurba, yang mana didahulukan kepada insan-insan yang ada pertalian darah, pertalian satu rahim dengan kita terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana mereka ada dua hak. Hak satu rahim, kaum kerabat, dan hak sebagai orang yang berhak, yang berhajat dan memerlukan. Wa qala musannif rahimahullah,
Berkata pengarang kitab ini, falyajtahid, dia kata, al-amdu al-muwaffaq fi sirti arhamihi wa aqaribihi. Maka hendaklah berusaha, bersungguh-sungguh. Seseorang hamba yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fi satr arhamihi wa aqarbi, yang berusaha untuk menghubungi kaum kerabat dan kaum keluarganya. Bi kulli ma yumkinuhu wa yastati'uhu min birrin wa ma'rufin, dengan segala kemampuan dia, dengan segala keupayaan dia di dalam urusan berbakti dan melakukan perkara-perkara kebajikan kepada sanak saudara dia. Jadi ini peringatan kepada kita, tuan-tuan. Syekhul Islam dia mensyarahkan ayat-ayat tadi berdasarkan kepada ayat Al-Quran tadi, maka dia menyarankan, malah memberi tanggungjawab, memberi kesedaran kepada kita, tanggungjawab untuk berusaha sekadar yang kita mampu untuk membantu siapa? Membantu kaum kerabat kita. Daripada segi kebaktian, berbakti. Kalau tidak mampu daripada segi harta benda, maka berbakti daripada segi tenaga, apa yang tidak perlu, apa yang mereka berhajat, apa yang mereka memerlukan. Sekiranya tuan-tuan mereka tidak berhajat, maknanya mereka tidak memerlukan daripada sudut tenaga ataupun harta benda. Dan kita pun faham, setelah kita lalui pengajian dalam perkara ini, ada juga sebahagian daripada saudara mara yang mana mereka ni jenis malas, tuan-tuan tak? Hanya bergantung harap kepada sumbangan dan sedekah adik-beradik dan sebagainya. Maka di sini, di samping kita bersedekah, di samping kita memberi sumbangan, maka di sana kita juga menyediakan kepada mereka motivasi, teguran, nasihat dan sebagainya untuk berusaha di dalam kehidupan, dan tidak selamanya meminta, tidak selamanya mengharapkan balas ihsan saudara mara yang lain hingga membebankan orang lain. Tidak. Kecualilah kalau mereka hilang keupayaan, contohnya dah tak boleh bekerja, OKU, keuzuran, sakit dan sebagainya, tuan-tuan, maka tidak patut sangat apabila saudara mara yang berkeadaan seperti ini tidak dipandang dan dibiarkan sebegitu rupa oleh saudara maranya yang lain. Ini dia tuan-tuan, betapa beratnya tanggungjawab ini yang kita kena tunaikan. Tetapi ternyata kita dapat melihat di sekeliling kita ramai yang mengabaikan perkara ini. Dibiarkan saudara mara hidup terkontang-kanting dalam keadaan susah dan payah. Dikeji, dihina, diperlekehkan, tuan-tuan. Kita kena faham bahawasanya manusia ini, tuan-tuan, ada ketika-ketikanya berada dalam keadaan bertuah dan untung. Dan ada ketika-ketikanya diuji dengan kepayahan hidup. Kita tidak boleh menjamin, tuan-tuan, diri kita ini sentiasa berada di atas. Tak boleh, tuan-tuan. Walaupun kita jutawan, saya nak susah apa? Dalam bank saya ada 5 juta. Tak usik pun duit basic tersebut, hanya makan dividen saja. 5 juta dividen, tuan-tuan, banyak, tuan-tuan, bulan-bulan. Tak gitu tak, Tuan Ji? Banyak. Mewah. Kan? Maka jangan kita menyangka dengan cash money yang kita ada sejumlah itu, maka kita merasakan sampai ke akhir hayat aku akan rasa selesa, tuan-tuan. Tak.
Kita jangan rasa demikian. Sebab apa? Sebab banyak yang dapat kita lihat di atas dunia ini, berapa ramai manusia yang pada satu ketika mereka berada di atas, maka akhirnya mereka merudum ke bawah dan mengemis daripada orang ramai. Jatuh maruah mereka. Jatuhnya harga diri mereka. Yang satu ketika mereka mengeji orang-orang yang di bawah mereka, maka akhirnya mereka berada di tingkat paling bawah dan mulalah mereka mencari-cari orang-orang yang pernah mereka menghina, memaki, menghamun untuk mendapatkan simpati. Tuan-tuan, ini berlaku. Kita tidak boleh menjamin diri kita. Janganlah kita merasa angkuh, merasa sombong dengan keadaan yang kita ada pada hari ini. Allahu Akbar, tuan-tuan. Apa yang berlaku adalah merupakan teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, ditunjukkan kepada kita individu itu, individu ini, supaya kita mengambil iktibar, supaya kita mengambil pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Sebab itulah tuan-tuan, peristiwa-peristiwa ini berlaku di depan mata kita ataupun daripada khabar-khabar yang kita dengar adalah untuk mengetuk pintu hati kita supaya kita tidak menjadi seperti itu. Kita banyak kali mendengar hadis-hadis yang mana daripada saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita membantu saudara seislam kita. Yang mana dengan kita memberi bantuan akan terbuka rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan dipermudahkan pula urusan hidup kita di dunia ini dan lebih-lebih lagi urusan hidup kita di hari akhirat kelak. Sebab apa? Hidup kita bukan hanya setakat di dunia ini saja, tuan-tuan. Hidup kita akan bersambung selepas daripada kematian. Jangan kita menyangka bahawasanya lepas mati itu maknanya finish dah kehidupan kita. Tak. Ramai orang menyangka demikian. Sebab itu, setengah-setengah orang yang jahil, yang tak ada iman, kecewa dengan hidup, putus cinta, maka mereka nak bunuh diri, tuan-tuan. Hidup di dunia ni susah, rasa sempit, kiri kanan depan belakang, orang mengeji dan sebagainya. Lebih baik aku bunuh diri, naik bangunan tinggi-tinggi, terjun, tuan-tuan, mati, tuan-tuan. Dia menyangka dengan kematiannya itu masalahnya akan selesai. Tidak, tuan-tuan. Dia akan bersambung pula dengan masalah yang lebih besar lagi selepas daripada kematian. Masya Allah, mati bunuh diri, tuan-tuan. Dalam satu hadis menceritakan bagaimanakah orang yang membunuh diri di dunia ini, dia akan diazab di dalam api neraka dengan cara dia bunuh diri ketika di dunia. Berkali-kali, tuan-tuan, kalau dia terjun bangunan, maka dalam neraka dengan kebakaran api neraka, maka dia juga menyiksa dirinya dengan cara membunuh diri seperti mana di dunia. Kalau dibunuh diri dengan tikam, pisau ke perut dia, tuan-tuan, maka dia akan bunuh diri dalam neraka. Tapi tak mati-mati dalam neraka, tuan-tuan, dengan cara menikam, tak putus-putus, tuan-tuan. Masya Allah. Itu ada hadis menyatakan demikian. Wa hadiyatan wa sadaqah. Begitu juga dengan memberi hadiah dan juga memberi sadaqah. Jadi ada di kalangan sanak saudara kita yang mana mereka ni mungkin tidak layak untuk mendapat sedekah, tetapi layak untuk mendapat hadiah. Mana dengan pemberian hadiah mengeratkan tali silaturahim, tuan-tuan. Tidak pernah ada mungkin ada pergeseran, pertelingkahan berlaku sesama kaum kerabat ni. Ada biasalah, tuan-tuan. Kan ada. Abang tak puas hati dengan adik. Pasal apa adik ni bersikap biadab dekat abang. Adik tak puas hati dengan abang. Pasal apa abang ni suka mengongkong. Kakak tak puas hati dengan adik. Pasal apa? Pasal adik ni perasan. Kakak adik pula tak puas hati dengan kakak.
pasal apa kakak ni kuat beletiang. Tu biasa berlaku tuan-tuan. Jenis tak puas hati ni, Masya Allah. Mana ada yang berpuas hati dengan manusia ni? Nak puas hati macam mana? Pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Bersyukur kepada Allah, maka kita akan jadi puas hati. Tak payah nak pedulikan sangat dengan kerana manusia ni, kita kena berjiwa besar. Jangan kita berjiwa kecil. Orang kata apa, hati tisu. Kan? Sikit-sikit nak terasa hati, sikit-sikit nak terasa hati. Bila terasa hati tak mau nak bercakap. Bila tak mau nak bercakap, kenduri kenara pun tak mau dah pergi. Kan? Ah ha, itu dia. Lepas tu pula bila zaman, bila waktu dia susah, lalu kita pun tak mau membantu. Sebab apa? Sebab dia pernah mengecilkan hati aku. Demikian juga bila kita susah, dia pun tak mau nak bantu kita tuan-tuan. Itu dia Zulqarabah tuan-tuan, kena jaga sungguh-sungguh. Kenapa masa kecil-kecil dulu bila kita berkawan dengan adik-beradik kita bergaduh apa semua gitu gini, kan? Boleh berbaik-baik bergaduh waktu pagi, kan? Tengah hari baik balik, bergaduh pada waktu tengah hari, lepas tu petang baik balik. Nampak tak? Kenapakah bila kita telah dewasa seperti kematangan berfikir, telah ada keluarga, maka kita dengan perkara yang sekecil cuma, maka kita menjadi berbalah sampai bertahun-tahun. Bermasam muka sampai bertahun-tahun. Tidak ziarah menziarahi sampai bertahun-tahun. Lepas tu kita nak didik anak kita pula dengan adik-beradik dia supaya berbaik-baik, sedangkan kita tidak tunjuk contoh pun kepada mereka, ha, yang mana kita bertelaga, kita bermasam muka, kita pula memulau di kalangan adik-beradik kita tuan-tuan. Di kalangan anak-anak kita pandai pula kita ajar, jangan ada bergaduh adik-beradik, tak boleh, Tuhan marah apa semua gitu gini. Tetapi kita tidak mencontohkan kepada mereka dengan contoh yang baik. Kepada anak-anak kita pesan kepada mereka, Masya Allah, kalau abang susah, adik kena bantu. Kalau adik susah, abang kena bantu. Kalau kakak susah, adik kena bantu. Kalau adik susah, kakak kena bantu. Kita pesan kepada mereka demikian tuan-tuan. Tetapi anak-anak kita tidak pernah pun melihat kita ni membantu, ha, abang-abang kita, adik-adik kita yang susah tuan-tuan. So bagaimanakah, ha, ajaran ini, tarbiyah ini dapat direalisasikan oleh anak-anak kita? Sebab apa? Sebab tidak melihat contoh yang baik daripada kita. Kita pun sedih tuan-tuan kalaulah satu ketika nanti yang mana anak-anak kita bertelaga besar sesama sendiri, betul tak tuan-tuan? Tidak. Kita sedih. Kan? Ha, itu dia. Jadi kalaulah mereka tidak terdiri daripada kalangan miskin ataupun fakir, maka kita memberi hadiah. Siapa kata bagi hadiah tak dapat pahala tuan-tuan? Apa saja yang bermakna pemberian tuan-tuan, maka mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengembirakan seorang mukmin yang lain, apatah lagi mengembirakan saudara seislam kita, mengembirakan saudara silaturahim kita, maka lebih-lebih lagi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi terima hadiah tetapi Nabi tidak terima sedekah. Orang kaya di kalangan kawan-kawan kita tuan-tuan, ha, takkan kita nak bagi sedekah kepada mereka, kita bagi hadiah. Hadiah yang bagaimana? Macam-macam hadiah kita boleh bagi tuan-tuan. Tak jadi masalah apa-apa pun. Kita mengembirakan rakan-rakan kita seislam kita, maka kita dapat pahala. Betul tak? Malah kita bagi sedekah kepada orang yang tidak Islam sekalipun tuan-tuan. Bayangkan kalau dalam hadis ada menyebut bagaimanakah seorang wanita yang memberi minum seekor binatang, anjing tuan-tuan, dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini apakah apatah lagi seorang manusia. Kadang-kadang kita dapati ada orang-orang yang bukan Islam, berhajat, memerlukan, mengemis, lalu kita mencemuh. Tidak tuan-tuan, dia manusia.
dia lebih baik daripada binatang. Kan? Binatang yang diberi minum pun dapat pahala, apatah lagi manusia. Ha, itu dia. Wa ziyaratun wa mu'anasatun, begitu juga dengan ziarah, menziarahi, wa mu'anasatun, menjalinkan hubungan yang mesra. Sebab tu dalam pengajian yang lalu, bagaimanakah Nabi menyebut seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, macam mana aku nak berbuat baik dengan saudara mara aku, mereka bersikap buruk terhadap aku. Kan? Seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi. Yalah, kita ni manusia tuan-tuan, kadang-kadang ada batas sabar dia. Kan? Sedih tuan-tuan, kadang-kadang kita buat baik tapi orang balas buruk kepada kita. Tetapi Nabi tetap menyuruh sahabat tersebut supaya meneruskan kebaikan itu. Kan? Meneruskan kebaikan itu. Ternyata tuan-tuan, kalau kita buat baik ni, walaupun orang buat buruk kepada kita, kan, insya-Allah kita akan dapat rasa kebahagiaan di situ. Tak ada masalah, insya-Allah. Cuma nak sampai kepada martabat tersebut perlu kepada mujahadah. Nak kena buang prasangka dalam hati ni, kan, nak membersihkan taharatul qalbi, pembersihan jiwa ni bukan satu perkara yang mudah tuan-tuan. Persekitaran kita ni berbagai-bagai kerana manusia yang bermacam-macam ragam, kan. Wa yaf'alu ma'a kulli minhum ma yunasibuhu min zalik, dan bermuamalahlah bersama-sama dengan saudara mara kita itu dengan muamalah yang munasabah, muamalah yang sesuai, yang bersesuaian. Wa yakunu fi birruhu wa silatuhu wa inasuhu, dan adalah pada muamalah itu, hubungan itu, jalinan itu ada kebaktian, ada kebaikan. Maknanya ada kebaikan dan ada bakti yang kita lakukan. Wasilatuhu, dan hubungan seterahim itu, wa inasuhu, dan juga kemesraan yang terjalin daripada seterahim itu, dia akan membuahkan satu suasana yang baik kepada kita. Dan kita percaya tuan-tuan, memang ada setengah-setengah orang ni, insya-Allah, walaupun dia saudara mara kita yang tidak begitu baik dengan kita, dengan kita ziarah dia, dengan kita memberi hadiah kepada dia, maka dia akan jadi baik dengan kita lah. Akan jadi baik. Dia akan berubah persepsi dia. Dia akan kenang kebaikan kita. Dan tidak dapat nafikan, ada juga yang mengambil kesempatan tu, biasalah. Dan kita tidak rugi pun kalau kita diambil kesempatan pun tuan-tuan. Jangan kita menyangka bahawasanya mungkin kita membantu dia, dia minta bantuan kita RM300, RM500 kita bagi dekat dia tuan-tuan. Sedangkan dia bukan susah pun. Saja dia nak pau duit kita. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita tidak rugi RM500 tu. Kita tidak rugi RM1,000 tu tuan-tuan dengan pemberian kita kepada mereka. Percayalah, bukan rugi. Yang ruginya kalau kita gunakan duit tersebut ke jalan yang haram, itu baru rugi. Tidak. Kita habis duit, lepas tu dosa pun kita dapat. Yang ni tidak. Kita habis duit, pahala kita dapat. Itu dia. Walaupun kita diambil kesempatan, walaupun kita ni ditipu. Tuan-tuan, berapa banyak sangatlah dengan sumbangan kita berikan itu, kata kalau kita ditipu, tidak memiskinkan kita, percayalah tuan-tuan. Tidak. Dengan jumlah itu juga yang mereka dapat pun tidak mengkayakan mereka. Wala yaqsuru fi sirati arhamihi kaslan wa bakhlan wa istighfafan bi haqqir rahbi. Yang mana dia janganlah hendaknya ia mengsia-siakan perintah menghubungkan satu rahim itu dengan merasa malas ataupun kikir. Itu dia.
Ada juga yang jenis macam ni. Kan? Malahlah. Dah bertahun tak berziarah. Malah nak berziarah. Pasal apa? Kalau ziarah nanti nak kena fikir pula nak tidur kat mana. Rumah mereka ni adalah rumah yang buruk. Macam tu pula. Mentang-mentang kita rumah selesa. Nyamuk banyak. Kan? Lepas tu pula tak ada benda nak makan sampai-sampai tu. Kita lah yang beli. Jangan kita masa malas dalam menghubungkan tali silaturahim ini. Dan juga jangan bakhlan ni mana kikir, iaitu bakhil. Jangan merasa bakhil untuk berbuat baik kepada saudara mara kita. Atau memandang ringan terhadap hak mereka yang telah dipandang berat dan besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia pesanan Syekhul Islam. Ayat yang kita bacakan tadi ni, kita pandang ringan tetapi Allah Ta'ala pandang berat. Itu dia kita bagi untuk azan insyaAllah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di dalam kenyataan ataupun syarahan oleh Syekhul Islam Abdullah bin Ali Al-Haddad ini menyebut, allati 'azama Allahu amraha, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat membesarkan perkara hubungan silaturahim ini, sedangkan ramai yang menganggap perkara ini adalah ringan. Bayangkan tuan-tuan, berdasarkan kepada dua ayat yang kita bacakan tadi, begitu juga dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan sebelum ini, hinggakan yang disebut oleh Ali bin Husain radhiyallahu anhuma, iaitu cucu kepada Sayyidina Ali, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hinggakan dia berkata apa, dia kata dia memberi peringatan, dia memberi peringatan kepada anak-anaknya. Dia kata apa? Dia kata Yusuf ba'da banihi, dia telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, iyyaka wasuhbatu qati'ir rahmi, jauhkanlah daripada bersahabat ataupun berkawan ataupun mendekati orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Dia tak kata pun kepada anak-anak dia jangan putus tali silaturahim, tetapi dia kata jangan berkawan. Dia kata berkawan pun tak boleh, apatah lagi kalau memutuskan. Berkawan dengan siapa? Berkawan dengan orang yang memutuskan tali silaturahim. Sebab apa? Dia kata fa inni wajadtuhu mal'unan fi thalathati mawadi' min kitabillah. Dia kata aku dapati orang yang memutuskan tali silaturahim ini di dalam Al-Quran tiga tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Besar ni tuan-tuan perkara ni. Kita memandang enteng, kita dok anggap dosa lain besar lagi. Kita dok anggap berjudi dosa besar, kita dok anggap bunuh orang dosa besar. Ya betul. Kita dok anggap berzina tu kalau tengok tu Allahu Akbar, tu teruknya orang tu. Kan? Orang tu berjudi teruk sungguh, orang tu minum arak, masya-Allah teruk sungguh. Tetapi jarang kita kata dia tu memutuskan tali silaturahim teruk sungguh, tak kata pula. Kan? Malah berkawan, masih lagi berkawan. Ini pesanan Ali bin Husain radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala menyebut mal'unan dalam Al-Quran, maknanya dijauhkan daripada rahmat. Orang yang memutuskan tali silaturahim dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita mendekati orang yang tidak mendapat rahmat Allah? Contoh, orang yang tidak mendapat rahmat Allah, tiba-tiba kita mendekati dia, bermakna kita akan berjangkit daripada apa? Daripada terhalangnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tuan-tuan, kita katalah kita nak mendapat hujan yang banyak. Hujan ni rahmat Allah, Tuan Cik kan? Kan? Maka sudah pastilah kita duduk di tempat yang banyak banyak hujan. Ha. Tapi kalau kita pergi ke gurun Sahara, lalu kita mengharapkan hujan, dapat hujan tak? Dapat hujan tak, Tuan Cik? Tak dapat hujan tak? Sebab tempat tu tempat yang gersang, yang hujan tak turun. Kita duduk dekat situ, lalu kita mengharapkan hujan di situ, tak mungkin berlaku. Macam kita berkawan, bersuhbah, bersahabat dengan siapa? Dengan orang yang memutuskan tali silaturahim. Lalu kita kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berdamping dengan dia. Sedangkan dia mal'un. Kerana apa? Kerana memutuskan tali silaturahim, dilaknat oleh Allah. Maka tak mungkinlah rahmat itu akan turun kepada kita. Sebab itu kita kena cari siapa yang dah mendapat rahmat Allah ni. Kita mencari orang yang jenis baik-baik, orang soleh, para ulama, kan? Orang yang yang amanah, orang yang jujur, orang yang cinta kepada agama, kan? Orang yang sentiasa membaca Al-Quran, baca Al-Quran, sibuk dengan Al-Quran, datangnya turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, itu dia. Wa aktsarul wa'id fi qati'atiha. Dan banyak amaran, ancaman, sama ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka yang memutuskan tali silaturahim. Wa 'alal 'abdi bazrul istita'ah wal maqdur. Dan bagi seorang hamba yang prihatin dalam perkara ini, tuan-tuan, yang tidak memandang ringan, memandang tanggungjawab, ini tanggungjawab kita. Dan bagaimanakah kita reti bertanggungjawab kepada isteri kita? Bagaimanakah kita reti bertanggungjawab kepada anak-anak kita? Maka demikian juga kita kena reti bertanggungjawab kepada saudara mara kita. Dan jadi maknanya ke atas seorang hamba ini bazlul istita'ah. Maka dia membuat sesuatu yang sekadar kemampuan dia, buatlah. Nah, apa yang dia mampu? Untuk apa? Untuk kaum kerabat dia, untuk saudara mara dia. Apa yang boleh dia bantu? Kan? Tuan-tuan, kalau ada saudara mara yang macam ni, bahagia tak? Bahagia tuan-tuan. Alhamdulillah, kenuri balik ramai-ramai semua gitu, gini mesra apa semua gitu gini. Kan? Dapat berkumpul ramai-ramai. Sebab tu tanpa saudara mara tuan-tuan, hidup kita ni jadi macam dengan apa? Bersendirian, tuan-tuan. Bersendirian di tengah-tengah ramai orang. Dengan orang lain yang tak kenal saudara mara, kita boleh buat baik. Tetapi dengan saudara mara sendiri, kita bersikap buruk. Waktu susah, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, setakat mana saja nak bantu kita, tuan-tuan. Tetapi saudara mara ni, insya-Allah tuan-tuan, kalau kita bersikap baik kepada mereka, Allah Taala akan memberi pertolongan melalui saudara mara kita. Nah, itu dia. Walaupun pertolongan itu tidaklah sampai kita jadi selesa, sekurang-kurangnya dapat mengeluarkan kita daripada kepayahan ataupun kesusahan. Wa 'alallahi al-i'anah wal musamahah. Dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan ini, tuan-tuan. Hati ni kadang-kadang rasa berat sungguh, kan? Insya-Allah dengan pertolongan Allah, sekiranya ada keikhlasan dalam hati kita untuk bertindak, keikhlasan dalam hati kita untuk menjalinkan, memperbaiki hubungan tali silaturahim, maka akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Biarlah kalau kita dilayan dengan layanan yang buruk, sabar tuan-tuan. Memang tidak jadi masalah lah kalau kita nak menjawab balik. Ya lah, sampai bila tuan-tuan kalau dikutuk, dimaki, dihina. Contohnya lah. Maknanya kita boleh lah bagi tahu dekat dia, kita
boleh juga kita berbalah dengan mereka, tetapi bukan tujuan untuk memutuskan tali silaturahim. Tujuan kita ialah untuk apa? Untuk menyedarkan mereka. Ha, itu dia. Wal musamahah. Ha, musamahah ni maknanya bertolak ansur. Ha, bertolak ansur, ha, bermaaf-maafan. Ha, dan mudah-mudahan insya-Allah akan terjalinlah hubungan yang begitu baik. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ballu arhamakum wala bisalami, kata Nabi, perhubungkanlah kaum kerabat. Mana kaum kerabat tu maknanya bukan semestinya bila kita bertengkar ke, kita berbalah ke, kita berselisih pendapat ke, lalu kita pun pula memula, lalu kita hubung. Itu lebih-lebih lagi, tuan-tuan. Yang ini maknanya dalam pengertian ini, kita tidak memutuskan tali silaturahim. Hubungan baik, alhamdulillah. Cumanya lama tak jumpa. Ha. Lama tak jumpa. Ha. Duduk jauh, mana hala. Ha. Jadi maknanya kita perhubungkan. Yang jauh, mana kita perhubungkan kembali dengan cara berziarah. Lama tak jumpa, duduk dekat overseas misalnya, contohnya, takkanlah kita nak kena pergi ziarah dekat sana, kan? Ha, jadi bila balik sekali-sekali itu, mana kita rapatkan, kita hubungkan kembali, mesrakan hubungan itu. Itu kata, itu maksud dia. Balu arhamakum, perhubungkanlah kaum kerabat kamu, walabis salami, walaupun dengan memberi salam. Setakat bagi salam saja kita mampu, maka dengan salamlah kita bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita bagi salam. Maksudnya di sini maknanya bagi salam, maknanya berziarahlah. Ha, itu dia. Cukup dengan bagi salam pun tak apa dah. Datang bertandang ke rumah kita bagi salam. Maka hubungan tu jadi mesra, elok. Hanya itu yang kita mampu. Nak bagi duit kita tak mampu, nak bagi tenaga kita tak larat, kan? Kita pun uzur juga, tuan-tuan. Umur macam kita ni, tenaga apa sangatlah kita nak bagi, kan? Ha. Makan tongkat Ali pun tak jadi apa juga. Nah, umur macam ni lah, kan? Ha, itu dia. Mana cukuplah kita bagi salam. Ha. Jadi itu salah satu daripada kaedah memperhubungkan tali silaturahim. Ai salluhum bima taqduruna alaih, iaitu hubungkan setakat mana yang kita mampu. Jangan kita menjauhkan. Jangan kita memisahkan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita merasakan rendah diri. Ialah dia siapa, kita siapa. Kita mula dulu, tak ada masalah, tuan-tuan. Kita mula dulu, kan? Bukan orang lain, adik-beradik kita juga. Wallahu a'lam bissawab. Cukup dah sekadar ini, tuan-tuan. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada jadual kita akan datang. Beberapa perenggan lagi untuk kita menghabiskan fasal ini. Wallahu a'lam bissawab. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil almi wa zayyinna bil halmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilma wa rasuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.